lagu cinta itu poetik, bahasa syair pun susah kita mau tafsir kan. Kan biasanya bunga-bunga di dunia bahasa kamu tahu hyperbole. Minta maaf kalau saya salah aja. Ini mungkin saya dulu salah aja. Hyperbole adalah yang melebih-lebih. Kadang-kadang kita ini pengkhotbah tidak salah untuk macam kasih shake sikit itu congregation kamu, jemaah kamu. Kamu pakai hyperbole. Tetapi bukan kamu melebih-lebih juga. Mungkin guru beri contoh. Satu kali saya khotbah waktu retreat, bukan semua kamu hadir. Saya bilang dalam 2 minggu pertama saya masuk sini sebelum jam 6 saya masuk pejabat. Itu Peruvia. Tapi saya pakai hyperbole sedikit lah. Nanti kamu lihat saya pasang lampu jam 5 pagi. Nah, itu hyperbole saja. Jangan kamu harap muncul di pejabat jam 5 pagi. Saya harap kamu paham maksud saya. Kadang-kadang Yesus pun macam menggunakan begitu. Wah, macam 70 kali 7 kali mengampuni kan. Bukan kita dapat menghitung betul. Kan? Maksud Tuhan adalah bila kamu balik-balik mengampuni, kamu lupa sudah. Prinsipnya adalah kamu mengampuni saja. Jangan menghitung. Kalau kamu faham saya, itu hyperbole. 70 kali 7 kali. Tapi biasanya kenapa ada perselisihan sampai sekarang pun orang bermusuhan? Tidak mau mengampuni bahkan. Perintah Tuhan yang simpel pun tidak mau lakukan. Nama pendeta, nama pastor ini mungkin ada minta maaf. Kadang-kadang guru punya lidah terlalu bisa. Apa itu? Siapa yang makan pedas yang kena larangan? Haleluya. Tapi tidak apa. Saya rasa perlu juga yang ada orang juga yang berani menyatakan yang salah dan memberi teguran. Itu bahagian tugas saya lah, saya pikir. Sebenarnya tugas setiap pemberitaan firman Tuhan. Itulah kerja gembala itu bukan senang. Kadang-kadang kita pikir, wah, serendok kita pakai smart, dipuji jemaah. Itu sebahagian saja itu. Haleluya. Pakai smart, dipuji jemaah. Kalau itu saja motivasi kamu masuk pelayanan, ya susah lah nanti kamu. Alright. Oke. Okay. Ada itu Lukmana. Oke. Okay. Maksud guru, dalam buku saya pun saya beri pertanyaan. Was the Shulamite really in Lebanon? Okay. Karena saya pun macam susah mau tafsir banget. Betulkah dia murid? Tapi kalau lihat perwatakan dan sikap dia yang dia boleh jalan ke kota tengah malam dan berani, ada kemungkinan juga dia boleh sampai Lebanon. So bukan jauh sangat kan? Hanya itu limpas ya. Itu macam kita sini pergi lawas saja begitu. Kan? Ya? Bukan jauh itu. Maksudnya di utara Israel itu sempadan Lebanon. Di situ sudah. Nah, kalau pergunungan di sempadan pun sudah kamu boleh naik gunung sudah Lebanon. Ya, jadi bukan jauh sangat ini. Jadi maksudnya kemungkinan gadis sulam itu betul berada di Lebanon. Tidak kita boleh nafikan ataupun kita pinggirkan dengan begitu mudah. So you have to seriously consider sama ada dia betul-betul berada dalam. Kalau kamu buat paper exegesis lah kan, kamu perlu argue lah. Kamu kalau kamu katakan itu simbolik, kamu perlu argue. Maksudnya kamu harus beri hujah. Tapi bagi guru, saya bukan maksudnya pahaman saya yang tepat, tidak. Kalau Kidung Agung banyak hal yang Tuhan sih yang tahu lah sebab yang ilhamkan ini syair cinta Salomo pun sudah 3000 tahun yang lalu. Kita tidak mungkin satu hari kita jumpa dia di surga baru kita tanya apa tafsiran kamu lah. Itulah Tuhan izinkan saya memiliki 1000 orang istri. So, maksudnya kita akan cerita dengan Raja Salomo apa di surga kan. Oh, boleh tahan, baru kita akan paham loh itu. Luar biasa juga itu. Semester. Oke. Dan juga ada kemungkinan yang 1000 itu hyperbole ya? Ya, saya rasa tidak. Sebab, apa itu? Dalam raja-raja itu memang ditulis seperti itu.
700 putri, mungkin 990 lah, kasih round up begitu. Ya, kadang-kadang orang Yahudi suka juga round number, kurang sikit, lebih sikit, tapi dia kasih kasih dia. Ya, itu saja. Bagi saya itu hurufiah lah itu yang kalau kita tahu beberapa maharaja di Cina pun 4-500 gunting itu perkara biasa lah itu. Kalau dalam sejarah bangsa-bangsa lain pun, tapi jarang sekali sampai 1000 lah. Memang Salomo itu hebat lah itu. Sebab dia paling bijaksana kan. Tapi dalam hal hubungan cinta dengan perempuan pun dia paling hebat, sebab dia ada 1000. Tiada maharaja dalam sejarah dunia dikenal pasti. Mungkin mereka ada, cuma tidak ada dalam rekod sejarah. Hanya Salomo saja dapat. So, ya, yang oke. Okay. Kalau kamu lihat nah, kebun bab 5 ini, rumah si gadis, dia macam tidur, nanti tiba-tiba dia terjaga, nanti dia keluar kota lagi, dia mencari pencarian lagi, dan dia menyarankan dalam terjemahan baru macam menyumpah itu macam agak keras, terus suka itu perkataan jewel ataupun dia menyarankan gadis-gadis Salomo, gadis-gadis Yerusalem supaya tidak bangkitkan cinta sebelum diinginkan. Dan perkataan Septuaginta itu dia pakai the power of the few. So, kamu boleh baca berulang. Sebab kenapa dia buat begitu? Sebab percintaan mereka banyak di ladang-ladang kan. Jadi macam dia katakan biarlah kuasa-kuasa, sebab dia sudah bawa Salomo jalan enjoy di kebun, di ladang, di padang, dia free, ada satu freedom di situ. Jadi dia katakan dia adalah kuasa-kuasa ladang-ladang ini, menjadi saksi, jangan bangkitkan cinta sebelum diinginkan. Okay. Itulah luar biasa juga ini syair. Okay. Ini bab 6 sudah ini. Apa sih di kebun Yerusalem ada Tishra dua, imperialism, ibu kota di utara, Tishra zaman Salomo. Geliat lagi ayat 5, rambutnya nanti balik istana, tapi walaupun istana tidak disebut, bab 6 ayat 7-8 itu soal ini 60 pemaisuri, 80 silir atau gundik melihat gadis ini memuji kecantikannya. Jadi itu dalam buku guru mengatakan ini menyokong hujat saya bahwa gadis ini berada di istana dan siapa lagi kan? Abishek lah yang itu sejak dari Sulam yang disebut dalam Alkitab. Tiada gadis lain, dia yang cantik dan sebab dia di istana kan beberapa bulan bersama Raja Daud yang sudah lanjut usianya. Pasti Salomo mengenali dia. Istri-istri Salomo waktu dia masih muda dan pegawai-pegawai istana semua mengenali si Abishek yang menjadi pelayan kepada Raja Daud yang sudah tua waktu itu. Okay. So di istana, walaupun perkataan istana itu tidak disebut, hanya disebut 60 pemaisuri, 80 gundik. Kembali di kebun, jadi kebun. Garden is a very interesting metaphor. Garden itu sebenarnya ada dua artinya. Satu adalah memang tempat percintaan. Sebab macam garden macam cantik, bahkan bunga-bunga macam itu suasana. Kalau kita mau bawa girlfriend, manalah kita mau bawa kan? Mungkin kebun sini di Sabah ada kah kebun? Guru pun bukan romantik sangat, jadi tidak tahu. Tapi dulu punya. Iya. Sekarang mana orang pilih kebun-kebun? Oh iya kan? Ya, ini memang dulu-dulu punya. Oh, sekarang? Oh, Shopping Mall. Ya, ini pastor. Ini pastor zaman modern, bagus. Ya, ya. Tapi kalau negara orang putih ya. Saya ingat ada satu kebun. Itu di Kundasang. Itu di Gunung Kinabalu. Apa nama dia itu? Sabapak. Sabapak itu. Memang itu macam banyak spesies. Ada kawan saya Singapura. Suami istri, jadi saya sama istri bawa mereka. Tetapi bukan juga romantik sangat tempat itu, sebab itu hutan-hutan begitu bahkan. Kamu pernah masuk di sejuk, tapi okay lah. Tapi kalau orang
mencintai nature, mungkin itu tempat menarik tuh. Boleh bawa boyfriend, girlfriend kamu juga. Jalan, tengok-tengok gitu. Si Midin sih yang ketawa. Yang lain sudah berpasangan. Tapi boleh kasih hidup kembali. Jangan kamu pikir sudah kawin tidak lebih romantik. Ya. Tidak, ini guru mau kasih tahu kamu kenapa kebun ini selalu betul. Apa yang Pastor Romi kata itu memang tepat sekali. So itu dulu-dulu memang begitu. Itulah tempat yang ada bunga-bunga, banyak jenis bunga disebutkan. Dan yang kedua adalah itu bahagian anatomi si gadis itu. Yang paling private, paling dalam lah, itulah yang metafora kebun itu. Dan lelaki itu makan buah di situ dan sebagainya. Jadi it's a very very important metaphor, tempat percintaan dan juga secara fisikal pun itu melambangkan bahagian tubuh si gadis itu sebagai sebuah kebun. Okay, kamu boleh baca sendiri lah. Alright. So yeah, yang terakhir lebih setengah jam, cepat juga. Aminadab dalam ayat 12 itu nanti kita boleh bahas. Adakah itu satu tempat? Jadi kadang-kadang ini istilah-istilah ini bukan senang. Ada disebut kereta kuda bangsawan ataupun ada satu tempat, itulah Gunung Taruh sebagai lokasi atau Aminadab. Ini perkataan Ibrani dan dalam Kidung Agung banyak juga ini hapex legomenon. Kalau bahasa Yunani dia maksudnya hanya terdapat di dalam Kidung Agung. Kitab-kitab lain tidak ada. So not easy. So kalau kitab lain ada perkataan yang sama, kita boleh macam bandingkan, kita boleh buat word study. Apakah maksud perkataan dalam kitab lain itu boleh membantu kita mengerti maksud perkataan yang sama. Tapi setahu saya Amin Adam ini pun adalah hanya terdapat dalam kitab Kidung Agung. Tidak ada dalam kitab-kitab perjanjian lama yang lain. Alright. Saya rasa untuk ini sudah lokasi dan landscape begitu. So nanti saya kembali kepada slide saya sebab ada bahagian yang kedua lah, tafsiran-tafsiran dalam bab yang ke-6 sampai bab yang ke-7. Saya minta bagi kamu sedikit masa untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan tentang bila kamu baca apa yang menjadi tarikan atau ya apa yang kamu rasa susah dipahami, metafora, pasti penjelasan saya karena memang kadang-kadang guru mengaku bukan terlalu baik dan kadang-kadang saya pakai bahasa Inggris pun kamu mungkin tidak paham. Memang selalu memiliki kualitas atau kecerdasan yang wisdom dan ibarat pasir di laut. Karena orang yang mencari dia datang mencari sebenarnya. Saya melihat di sini memang susah juga. Saya memang susah juga karena. Pada hari ini.